Okey, apabila saya mendapat tawaran ke space ni, perasaan saya bercampur baur lah, campur lah. Okey, yang pertamanya saya sebenarnya andaikan yang saya akan mendapat tawaran ke Sesta, tapi akhirnya dalam satu majlis penyerahan surat saya mendapat tawaran untuk jadi pengetua ke SPST. Tapi saya menerima sajalah apa saja arahan tugas yang diberikan oleh saya. Jadi bercampur baur ni adalah yang pertamanya saya tidak begitu kenal tentang latar belakang SPST ni, kerana saya pun rasanya tak ada kawan daripada SPST ni. Dan yang menjadikan saya agak gundah gulana adalah atas beberapa feedback yang disampaikan oleh saya oleh individu-individu tertentu, mengatakan banyak perkara yang perlu saya tambah baik di SPST ini. Okay, dan itulah yang memberikan saya sebenarnya satu agak gembira, kerana akhirnya saya boleh kembali menjadi ketua di sebuah sekolah rumah penuh. Dan perasaan rasa risau dan sebagainya kerana maklumat-maklumat yang disampaikan oleh saya itu mengatakan terlalu banyak perkara yang saya kena tambah baik di sekolah inilah. Tapi saya mengambil satu perkara yang positif, maksudnya saya tak mahu meletakkan sebarang persepsi. Biarlah saya hadir di sekolah ini dan biarlah saya lihat sendiri apa yang berlaku. Jadi bila saya sampai sekolah ini, saya lihat apa yang ada surrounding ada di sekolah ini tidaklah seteruk seperti mana yang digambarkan daripada aspek negatif oleh individu-individu yang menyampaikan maklumat kepada saya. Jadi saya pun agak teruja untuk bersama-sama dengan guru, pelajar, khususnya untuk transformasikan sekolah ini kembali kepada kejayaan dan kepada apa yang semestinya kena capai pada satu ini. Ada banyak pengalaman lah yang saya tentukan kerana di semestinya. Yang pertamanya adalah sekolah yang tiga kali saya mengambil saya SPM di UPD, dan juga di SPST ini banyak perkara-perkara baru yang kita cuba transformasikan. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan cabaran-cabaran lah kepada saya. Yang pertamanya saya bersyukur kerana tiga kali ya saya mengambil saya SPM di sekolah adalah satu saat yang agak sebenarnya menakutkan untuk seorang penduduk. Alhamdulillah, pertama sekali saya ambil SPM, kita meningkat daripada 3.19 kepada 2.62. Yang keduanya kita meningkat daripada 2.62 kepada 2.32. Dan akhir sekali pada tahun inilah kita meningkat daripada 2.32 kepada 2.08. Jadi ini bukan satu pengalaman yang sangat memujakan saya lah, kerana kita berjaya menunjukkan peningkatan sebanyak 3 tahun berturut. Seterusnya, dalam melaksanakan banyak transformasi ni, antaranya apabila kita membuat aplikasi Flip Classroom di sekolah ini, kita membenarkan penggunaan gadget smartphone di kalangan para pelajar, dan kita memperkenalkan project-based learning. Ini adalah perkara yang memujakan saya kerana dia merupakan satu aspek trial and error. Sekiranya ianya berlaku dengan baik, maka ia akan memberi kejayaan, dan kalau ianya berlaku di sebaliknya, ianya akan membawa kepada kegagalan. Jadi sampai itu saya juga teruja lah dengan beberapa kejayaan yang kita capai di luar bidang akademik, khususnya apabila kita menjadi Johan dalam kejuanan rapi di peringkat negeri Perak. Kita juga menjadi Nek Johan dalam kejuanan bola jaring di peringkat SPP. Kita menjadi Johan di peringkat negeri Perak dalam drama dan sebagainya. Di samping itu banyak juga kejayaan-kejayaan yang kita capai di dalam dan juga di luar negara. Jadi ini sebenarnya perkara-perkara yang pada saya ianya memberikan kesan yang mendalam lah kepada saya. Terima kasih. Okey, kisah seram ni sebenarnya memang banyaklah yang saya hadapi. Cuma saya bersyukur kerana makhluk-makhluk yang cuba menakutkan saya tu, dia tidak menunjukkan muka kepada saya. Okey, yang pertama sekali, pelajar sedia maklum kan, saya memang tinggal di bilik warden blok B tu.
Okey, dan kalau ada pelajar, dia okey saja. Kita kita tak takut. Bahkan kita rasa seronok bila ada pelajar sama-sama dengan kita. Tapi yang memberikan cerita seramnya adalah apabila kita kena berada di dalam tidur bilik warden tu ketika para pelajar pulang bercuti. Jadi cuba bayangkanlah di dalam 4 blok asrama tersebut hanya saya saja yang ada di situ dan kadang-kadang didatangi oleh pengawal keselamatan lah, sebab mereka pun bergiling antara asrama lelaki dengan asrama perempuan. Jadi memang bila tidak ada pelajar itu, saya memang tak beranilah untuk naik ke atas memantau bilik-bilik dan sebagainya, kerana banyak sangat bunyi-bunyi. Antaranya adalah kita tahu tak ada pelajar, tapi kita boleh dengar bunyi loker ditarik, katil ditarik di bahagian atas, bunyi orang berjalan. Bila kita keluar tak ada orang. Itulah pengalaman-pengalaman seram lah yang saya pernah hadapi. Tetapi tidaklah sehingga begitu menakutkan, kerana makhluk tu tak menunjukkan mukanya. Begitu juga kalau saya berada di pejabat saya, selalunya saya akan bekerja hingga lewat tengah malam. Tetapi ada satu rules di pejabat ni yang selepas pukul 12, saya memang akan merasa satu suasana yang agak seram sejuk, dan saya memang tak pernah berada di pejabat ni sehingga selepas pukul 12, kerana suasana dia akan tiba-tiba bertukar menjadi begitu begitu menggerunkan selepas pukul 12. Jadi dalam pukul 11:30, 11:45 tu saya akan meninggalkan bilik pejabat saya lah. Dan juga ketika kadang-kadang saya pun ada juga round-round di sekeliling sekolah ni menggunakan kereta. Jadi antara tempat yang paling menyeramkan adalah di hadapan flat guru, iaitu di kawasan ada sebuah buayan. Ya, kerana pernah terjadi pada saya pada hampir tengah malam, apabila saya lalu, saya nampak buayan itu bergerak sendiri tanpa ada orang yang bermain dengan buayan tersebut. Itu kisah seram yang menjadi pengalaman yang manislah untuk saya. Pada Tuan Pengetua di atas pengantikan sebagai pengarah pendidikan di Perlis. Kami wakil daripada Dewan Makan mengucapkan tahniah kepada Menteri Osman atas pelantikan beliau sebagai pengarah pendidikan di Perlis. Selamat. Kami dengar SM dapat lantikan jadi pengarah pendidikan negeri Perlis. Tahniah SM. Semoga berjaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini hari last HM jadi pengetua di semesti, bertugas di semesti. Saya kira hari yang akhir, hari inilah menjadi hari yang terakhir. Sedih memang sedih, pedih memang pedih. Tapi itulah kenyataan yang kami semua terpaksa terima. Adat hidup di dunia bertemu dan berpisah. Terima kasih SM, terima kasih bos telah menjadi bos yang hebat, bos yang baik buat kami. Hampir 3 tahun bersama SM, tak terasa itu pantas masuk dan terima kasih juga HM atas idea-idea yang hebat, idea-idea yang tak tertutup oleh kami, yang akhirnya kami nampak dia dapat meningkatkan pelbagai aspek di sekolah ini, iaitu tak perlu saya dikaitkan lagi atau saya bicarakan dengan lebih lanjut lagi. Saya selaku mewakili kelab semesti mengucapkan sedikit tanya atas HM Naha atas pelantikan sebagai pengarah pendidikan di Perlis. Kami semua mendoakan HM Naha dan keluarga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan diberi kekuatan bagi menguruskan idea-idea yang hebat dan dimakan dalam pendidikan.
HM Daha Osen. Terima kasih HM. Kami dari Jabatan Sains dan Teknik ingin mengucapkan tahniah HM dan selamat bertugas ke Pak Bagu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Daddy, saya selaku Ketua Umum Sekolah Menengah Sains Turintan mewakili pelajar-pelajar semesti ingin mengucapkan tahniah kepada Daddy kerana telah dilantik untuk menjadi pengarah pendidikan negeri Perlis. Kami amatlah bersedih dengan pemberhentian Daddy. Namun begitu, kami yakin bahawa dengan orang yang hebat seperti Daddy, Daddy mampu untuk membangunkan pendidikan di tempat kerja Daddy nanti, dan Daddy akan menjadi orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana Daddy telah membawa banyak perubahan dan impak yang besar kepada semesti dan juga kami sebagai pelajar. Daddy, I'm Muhammad Faris Ashraf as the head of Form 2. Would like to thank you for all the services that have been sprinkled during your service at semesti. I also wanna say goodbye and good luck at your new workplace. Bye. Selamat pagi. Ah, ya go. Ah, kita pun tahu kan, HM dapat naik pangkat sebagai pengarah DPM di negeri Perlis. Apapun, kami dari Unia City mengucapkan tahniah pada dia dan semoga apa yang sukses di semesti dibawa ke DPM negeri Perlis lah. Mungkin sebelum ni dia dah ke semesti aja, dan selepas ni mungkin dia akan kata jaga lebih banyak sekolah. Walaupun kita tahu DPM negeri Perlis ni macam berpamu-pamu je, tapi semoga akan lebih sukses lah. Kenangan yang tak dapat dilupakan dalam masa saya bekerja dan berkhidmat bersama beliau semesti ni ialah bila time meeting aja, akhir daripada meeting saya akan pesan pada kami dan staff-staff sokongan supaya kata ibu bapa tu terjaga. Sebab doa ibu bapa ni makbul, macam mana dia pun beritahu jawatan pun sebab mungkin doa ibu bapa kan, itu yang kata masuk dalam hati kami. Okey, akhir kata daripada saya, wakil staff semesti ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih yang sebanyak-banyak yang kepada beliau selama perkhidmatan beliau di dalam semesti. Semoga segala urusan beliau akan dimudahkan di tempat baru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah tentang seorang wira wira kita yang amat terkenal sebuah ini. Pada tanggal tahun 2017, kedatangan beliau Encik Nahrudin bin Rahman sebagai pengganti kepada kekosongan tempat pengetua di sekolah ini. Kehadiran beliau telah membuat banyak perubahan dari segi akademi, sukan, sasih dan segalanya, kerana beliau lah our game changer. Kami, Encik Nahrudin bin Rahman layak dipanggil sebagai wira oleh kerana sikapnya yang amat berani dalam menjalankan tugas, oleh sikap prihatinnya yang ambil berat tentang semua pelajar di semester ini dan sikap kejujurannya dalam memerintah sekolah ini. Banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Encik Nahrudin bin Rahman sendiri. Maka itu, wajarlah beliau layak dipanggil wira atau superhero di sekolah ini. Maka untuk jelaskan lagi, lebih lagi tentang apa yang telah beliau lakukan, apa perubahan yang telah beliau lakukan, sila tengok gambar selepas ini. Thank you.
SM. Berikan sikapnya yang berani dalam menjalankan tugas.